Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, jadi hari ini saya sedang berada di parkiran Mall Bali Galeria dan Pasar Bali. Jadi di sini ada acara, yakni sesi test ride dari Honda ADV 150. Unitnya sih banyak, ada 1, 2, 3, 4 ya. Dan kebetulan semua warnanya kebanyakan hitam, lalu satu ada yang silver. Nah, seperti apa impresinya? Nah, tetap stay tune di sini ya. Sebentar lagi akan saya coba. Motornya dapatnya random, ntar yang mana aja saya kurang tahu. Oke? Tetap stay tune di DK8000, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, oke? Channel saya DK8000. Ayo, kita daftar dulu baru kita coba motornya. Come on. Oke, di sesi test ride kali ini sudah disediakan berupa jaket, helm, glove, dan juga tentu motornya ya. Oke, sekarang sebelum mulai kita pakai dulu semua perlengkapan riding. Jadi sekarang Denpasar kayak lagi trik-triknya, lagi panas, jadi ini muka kayak mantul semua minyaknya ya. Glove dipakai, karena glove-nya glove pinjaman, jadi maklum aja kalau dia kekecilan ya. Dan juga sobek. Ini asrani gimana sih? Cukup kan, kekecilan kan? Oke. Okay. Terakhir barang tentu helmnya. Oke, okay, come on. Langsung kan? Ya. Ini dari posisi apa namanya? Posisi ridingnya. Seperti yang saya bilang, ini kaki saya ini benar jinjit ini untuk ukuran 175 cm ya. Enggak bisa. Kita pun agak ke depan pun, nah baru bisa dia. Ya. Kalau di tengah sini nggak bisa menapak sempurna. Dia ada dua model pijakan, satu di sini dan satu lagi di sini. Ya. Dari sisi tangan ini bisa menjangkau semuanya pada saat diam, pas dapat semuanya. Oke, sekarang kita coba hidupin dulu motornya ya. Ada ini nih, yap. Oke, dan kita hidupkan motornya. Bunyinya halus, seperti layaknya Honda PCX dan juga Honda Vario. Ya, halus banget. Oke, sekarang kita coba aja ya, kayak apa feel test ride dari Honda ADV 150. Oke. Setelah tadi mencoba beberapa putaran dari Honda ADV 150 ini, pertama dari sisi handlingnya saya bilang oke banget, top, dia nurut ya. Dalam artian tadi saya beberapa kali sempat land braking masuk tikungan, itu dia nurut banget motornya, tekukannya pun enak ya. Cuman yang ada sedikit masalah adalah mungkin kalau duduknya agak, bukan ke belakang sih, gaya posisi saya nyaman duduk pada saat belok, tangan itu dia merentang sempurna, jadi kayaknya berasa jauh banget ya. Tapi itu nanti bisa diakalin, stangnya kayaknya bisa lebih dipendekin lagi, direbahin gitu ya. Jadi bisa semakin dekat ke kitanya. Itu dari sisi handling. Kalau dari sisi kenyamanannya, nyaman duduknya, benar. Pada saat jalan tadi, saya coba beberapa posisi, dia benar-benar nyaman banget ya. Tidak berasa kalau tadi posisinya duduknya jinjit ya. It's okay, cuman kalau boncengan berdua, saya belum dapat nyobak nih ya. Terus yang ketiga dari sisi akselerasi, akselerasinya pun top banget untuk kelas 150 cc, oke okay ya. Jadi dia akselerasinya oke, okay. Brakingnya pun oke, okay. Nggak ada masalah. Seperti saya bilang tadi, saya nyoba beberapa kali masuk tikungan dengan lead braking, dia masih bisa ngikut, top lah. Mungkin saya rasa itu saja dulu untuk review singkat dari Honda ADV
150 sesi test ride ya. Jangan lupa di subscribe channel saya GK8000, dan di like dan share di komen ya. Oke, kita ketemu nanti di video touring ADV 150. Oke. Have a nice day. Bye bye.